Nah oke bos, ini untuk proses pemasangannya ya. Ini kita lagi cobain masang satu dulu nih, bagian depan. Dia ini Suzuki Estilo, gantinya ke Suzuki Espresso. Cuman bannya dia digantiin ke 175/65/14. Dia ganti model sama ganti ukuran. Dan kita lihat hasil akhirnya. Bawaan aslinya dia ring 13, ganti ke di ring 14, bannya digedein dikit. Bawaan aslinya kan dia 155 ring 13. Nah, sekarang ganti ke 175/65 ring 14. 175/65 ring 14. Ganti pakai bawaan standar Agya, Sigra, Jazz, Agya, Sigra, Kalia. Nah, itu dia pakai ukurannya ban itu 175/65. Jadi dia beda ukuran ya. Cuman modelnya dia ring 14 sama. Model ini ya, tipe ini. PCD-nya dia sama 4x100, 114 juga. PCD-nya 4x100, 114. Untuk modelnya ya beda lah bos. Ini untuk modelnya kita liatin dulu ya. Nah itu yang digelindingin tuh, keren banget modelnya. Ini keren bos. Ini dia untuk hasilnya ya. Ntar kita lihat pas pemasangan 4-4-nya. Ini keren banget sih. Ini bagian depan karena tadi habis di balancing, balancingannya itu agak sedikit banyakannya sebelah sana, jadi disimpannya di bagian belakang. Rotasi. Nah ini untuk bagian depannya. Untuk bagian depannya sendiri itu beda-beda untuk ukurannya. Sam offsetnya sama, cuman beda di berat balancingnya doang. Berat di balancingnya itu agak sedikit berat, jadi disimpannya di bagian belakang. Kalau fungsinya balancing itu ngecek ya, ngecek untuk bagian berat apa enggaknya. Jadi kita dicekin dulu. Ini kita lihat yang hasil udah kepasang dua-duanya bos, sebelah sini. Kita ada. Nah ini bos, untuk hasilnya bos. Nah ini untuk hasilnya yang udah kepasang ya. Ini sama. Ih keren banget ini bos. Ini dia Suzuki Espresso dipasang di mobil Maestro, Estilo. Keren sih ini. Keren banget, serius. Nah ini. Sama cuman beda di ring doang. Kalau yang bawaan aslinya dia kan 413. Dia naik ke ring 14, cuman ukuran bannya 175/65 ring 14. Kalau pakai yang bawaan aslinya dia agak sedikit mepet bagian depannya itu. Jadi harus digantiin ke ring 14. 175 ringnya ring 14. Oke, ntar kita langsung nunggu turunnya aja, hasil turunnya aja dulu bos ya. Biar kita kelihatan langsung. Oke guys, ini untuk hasil akhirnya ya. Suzuki Estilo ganti ke Suzuki Espresso. Nah, ini mantep banget buat hasil akhirnya. Pakai bannya 175/65 ring 14. Mantep. Oke buat abang-abang yang punya mobil Estilo, ganti ke Espresso aja nih, keren banget hasilnya ya. Ih keren, tinggal semir ini mah, tinggal modal-modal tambahan poles-polesan dikit boleh langsung mantep. Nah keren, keren banget. Pas tampilannya lebih mantep bos ya. Silahkan buat abang-abang yang mau langsung lihat-lihat modal-modal terbaru, boleh langsung dilihat di deskripsi kita aja. Di deskripsi kita ada ya. Boleh langsung ditanyakan. Kalau barangkali abang mau ganti pelek atau mau ganti ban, boleh langsung di DM dulu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.